السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir Kali ini surat ke-7 Ayat 74 Ya, benar ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وَالْقُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا Wadkuru Ingatlah kalian Ingatlah oleh kalian Id Ketika Ja'alakum dia menjadikan kalian khulafa Khalifah-khalifah Mim ba'di adin Sesudah ad Wabawa'akum dan dia telah menempatkan kalian menempatkan kalian, fil ardi di bumi, tatahiduna, kalian menjadikan suhulihah, min suhulihah dari tanah datar, tanah yang flat, usuran istana-istana, watan hituna, dan kalian memahat aljibala gunung, buyutan menjadi rumah-rumah. Nah, ini peninggalannya masih ada. Ya. Katanya itu di Madain katanya. Sekarang sudah dibuka untuk dikunjungi turis. Apa sepintas yang kita dapati dari ayat ini, kita diminta untuk membandingkan. Karena memang saya pernah sampaikan bahwa ajaran Islam datang kepada kita itu bentuknya aturan, ukuran dan pengalaman. Nah, ini cerita pengalaman. Ingatlah pengalaman ya yang pernah dirasakan oleh ad, Badannya gede-gede. Jadi apa? Gunung batu ya. Jadi mereka membangun rumah itu dari gunung, gunung dian tak 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 begitu dipahat kan berarti kalau rumahnya gede apa rumahnya tinggi kan berarti orang gede tinggi ya kalau dalam bahasa kita raksasa ya jadi penghuninya waktu itu raksasa raksasa kalau kita sebut sekarang karena kita badannya kecil-kecil ya jadi mereka raksasa kalau dilihat mungkin ada setinggi masjid ini kan ya? rumahnya. Terbayang oleh kita, nggak tahu gedenya kayak apa. Tapi oleh Allah, karena mereka ingkar, dibinasakan juga. Maksudnya ini, ngomongin kita apalagi kamu. Itu kan? Nggak ada apa-apanya gitu. Yang gede aja bisa tumbang oleh Allah. Nah dibanding dengan mereka, kita nggak ada apa-apanya. Baru sedikit berbeda aja udah masuk angin gitu. Gimana kerikan. <laughs> ya kan? Nah, makanya jangan ngelawan Allah. Apa tafsirnya? Qala bawa akum anzalakum. Bawa akum anzalakum. Jadi arti bawa a Allah menempatkan kalian. Menurut Ibnu Jarir, mukhbiran an qili salih wa lahum menceritakan tentang ucapan salih kepada kaumnya. Nah, kita kalau membaca tafsir, saya bukan penafsir ini, saya membaca kitab tafsir. Jadi jangan terlalu apa ya, memberi syarat yang berat, nggak usah, harus hafal ini. Enggak, saya enggak hafal. Saya bukan menafsir, membaca kitab tafsir. Ada yang kasih syarat hafal ini, hafal ini, hafal ini. Kalau menurut saya sih itu bisikan setan. Dari mana bisikan setan? Ya supaya orang Islam jauh dari Quran. Kapan mau dimengerti kalau nggak pernah dipelajari? Sudah dipelajari aja mau, mau dijalanin berat. Apalagi nggak dimengerti. Ya kita mengerti sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan cukup menjadi alasan kita sudah peduli pada kitab suci. Nah, kita lanjutkan. Jadi menurut Ibnu Jarir, Ibnu Jarir ini kalau Anda baca kitabnya lebih dari 22 jilid. Jadi kalau kita ngumpulin kitab tafsir satu kontainer kali itu. Satu kontainer. Nah, kalau mau baca-baca di atas itu ada tuh ada tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain ada berapa puluh jilid itu. Eh, enggak sampai puluhan sih. Tapi itu merupakan eh, kesimpulan dari setidaknya 27 kitab. Jadi satu nah, itu kesimpulannya. Jadi itu kenyang. Kalau di pesantren-pesantren kan kitabnya kecil-kecil kitabnya ringan-ringan. Bukan apa, bukan mereka nggak bisa kitab besar. Duitnya nggak gablek. Itu yang kesian. Man. Kalau saudara mau tahu, pengen pinter sih dia. Tapi nggak ada literatur. literatur. yang kurang. Karena buku apa buku-buku ini nggak bisa dibeli satu. Kalau ada 20 jilid, beli satu dulu nggak bisa. Harus satu paket, satu set. Nah kira-kira kira-kira tuh sebuah kitab begini nih, satu halaman ini satu halaman begini sekarang ini yang asli kira-kira 400 4000 eh, 400 rupiah satu halaman begini yang lex ya yang asli kalau ini fotokopi 400 rupiah nanti tinggal hitung aja kalau 1000 halaman berarti 400 ribu Nah, ini satu kitab ini dibuat nggak terlalu besar, tapi ini 730. Nah, ini. Ini kalau di harga ini sekitar 280 aslinya. Kurang lebih begitulah. Jadi kalau kita ngelihat halamannya berapa. Nah, kitab-kitab yang dipesantren kecil-kecil. Padahal yang dihadapi itu dunia akhirat, kitab kedokteran itu nggak tahun-tahun besarnya. Itu ngurus kesehatan doang. Orang Islam ngurus dunia akhirat. Jadi kitab itu lebih besar. Kalau saudara punya pengalaman mengarungi kitab-kitab, masya Allah, ya kita nggak umur kita nggak akan habis dari masa ke masa. Jadi Islam itu yang agama susah ditiru lah, ya karena udah begitu ketat buku-bukunya terlalu banyak. Kita kembali ke sini. Bagaimana pendapat Ibnu Jarir ini adalah berita tentang ucapan salih kepada kaumnya. Ulkuru, ya kalau bahasa pesantrennya. Eilingesire, gitu. orang sini ini kejelekannya orang sini malu berbahasa sendiri. Ini tantangan buat Arif Pak Aduh sehingga debu budaya menyampaikan bahasa pesantren ini ke generasi berikut ini kurang kurang minat Meri, mereka pun meskipun bahasa berasal dari bahasa Jawa itu malu berinteraksi dengan bahasa Jawa Aleman beda dengan orang Jawa Tengah ya mana kemanapun ama isi rumahnya berbahasa Jawa ini. ama isi rumahnya gitu sehingga transfer bahasa ini terus dimanapun mereka berada itu keberhasilan orang Jawa Tengah kalau kita ini ngomong sama the dulu rebe isin generasi kedua anaknya praktis nggak bisa bahasa Jawa rata-rata ya yang saya amat Tata kita lanjutkan. Idja'alakum mana ini? Uh, Idja'alakum Wad kuru ya Allah uh, sampaikan ingatlah kamu ketika Allah menjadikan kalian khulafa. Khulafa itu khalifah. Bentuk jama dari khalifah. Jadi bagaimana mungkin orang mengatakan orang Islam nggak boleh berpaham khalifah. Wong khalifah itu satu kata yang ada dalam Quran. Lah berarti suruh ngebusak, suruh didilat. Nggak bisa lah wong di sini ada khulafah. Berarti yang ngewadani itu nggak ngerti. Ya kan? Sama dengan nggak boleh manggil non muslim kafir. Lah di Qur'annya begitu kafir. Saudara jangan nggak percaya lah orang Kristen ngatain orang Islam juga kafir. Emang sampean doang yang punya kata kafir. Mereka juga ngatain yang bukan agama mereka mah kafir. Sama di kitabnya itu. Nah, jadi karena kita nggak paham itulah. Jadi sok anu sok sopan padahal mereka juga sama sama kita begitu. Tapi kita harus dalam ajaran Islam cuma ada begini ya, tidak boleh ngatain orang kafir memanggil dengan kafir, itu bedanya. Jadi kalau kita wahai orang kafir itu tidak ada orangnya. Ya, tapi dalam dalam prakteknya nggak boleh dilihat ada orang Islam. Kafir, kafir sini, enggak boleh begitu. Itu hanya anu teori. Wahai orang kafir, enggak ada orangnya, enggak boleh dipasang. Kafir, kafir sini. Berapa nih harganya nih kafir? enggak boleh. Dilarang itu di kitab Adabul -ad -ad Mufrad. Sepanjang orang itu hidup masih ada kemungkinan menerima hidayah. Nah itu Islam tuh begitu. Sebenarnya Islam toleran ya sangat toleran. Tapi urusan mempraktekkan akidah nggak boleh. Itu dibatin wah orang kafir, gitu. itu dibatin gitu. Tapi omong tuh nggak boleh, manggil nama. <laughs> Yakulu takhlufuna a dan fil ardi halakiah Tapi arti khulafa itu bukan sekedar khalifah dalam pengertian uh, pemimpin, tapi juga pengganti. Jadi dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Jadi, ini Jailun Filardi Khalifa, ada yang menafsirkan manusia itu punya potensi untuk mengingat masa lalu, berbeda dengan binatang. Berbeda dengan binatang, manusia itu memotret masa lalu, dijadikan pelajaran, gagal nggak dilanjutin. Kalau sukses terusin, maka makin hari makin nambah pengetahuan orang. Penguasaan terhadap alam ini semakin memungkinkan. Hidup kita lebih nyaman dari orang dulu. Ya orang dulu di masjid-masjid, pasti ke anu. Ya, uh, begitu. Sekarang kan praktis enggak ada di kampung-kampung. Ya kan? Nah itu kan. Karena kita sudah modern sekarang. Iya dulu begitu. Jadi bisa dibayangkan perjuangan Rasulullah ya. Tidak ada sentuhan teknologi waktu itu masih manual. Kalau taala bawa aku fil ardi faina yakul wa anzala fil ardi wa jaala akum masakin. Artinya Allah menjadikan bumi ini mudah bagimu sehingga ditempati dan kalian bermukim di sana. Tatahidu namin suhli aku seran watan hitu najibala buyutan. Zakaroh anongkanu yang kau buna sahra masakin. Jadi, pada ayat ini Allah menuturkan, "Mereka melubangi batu untuk dijadikan tempat tinggal." Nah, sampai sekarang tempat tinggal itu masih ada, ya. Kita perlu sih, kalau ada lebih-lebih uang gitu ya, berkunjung supaya menjadi peringatan kita. Bukit yang begitu besar, bukit batu dijadikan rumah, tapi kalau mereka durhaka meskipun mereka kuat tetap bisa tumbang. Kita bisa saksikan bekas-bekasnya. Supaya keyakinan itu lebih pada diri kita. al Qurtubi istadala bihadil ayat anna man ajazal bina rafi' kal kusur wa nahiha. Kata Qurtubi, ini tadi sudah sudah dua tafsir. Nih. Ya, jadi ini adalah kumpulan tafsir-tafsir kata Imam Qurtubi, ayat ini dijadikan dalil kebolehan membangun tempat yang tinggi. Artinya kita membangun rumah boleh. Ya, artinya membangun rumah yang tinggi, itu boleh. Seperti istana dan sebagainya. Karena Allah berfirman dalam surat 7 ayat 32, Qul man harramazina lati akhrajali ibadi" Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hambanya? Sepanjang itu halal boleh-boleh saja. Ya, membangun anu istana ya. rizki <tema> dan yang baik-baik dari rizki. Zakara <tema> Ibnan li Muhammad Ibnu Sirin banadaran wa fi malan kasira. <ofrainAKE> Dalam cerita ya, ada orang namanya Muhammad bin Sirin itu membangun rumah ya dengan biaya yang tinggi, kos yang tinggi. Muhammad bin Sirin lalu dibacakan ayat ini, diceritakan ayat ini, kata dia, saya tidak melihat ada baksan. Ada masalah, ada dosa. bin rajul binahu yanfa'uhu. Seseorang membangun yang bermanfaat. Ya, membuat bangunan yang bermanfaat meskipun bangunan itu tinggi. Enggak ada masalah menurut dia. Qala, lalu dia menggiring satu riwayat, "Idza an ala abdin" Rasulullah pernah bersabda, apabila Allah memberi nikmat kepada seseorang, ahabba ayyura nikmati alaihi. Allah suka nikmatnya itu terlihat. Ya, jadi artinya kalau dalam bahasa Jawa, kalau Allah memberi nikmat kepada seorang, Allah seneng nikmat itu dijembreng-jembrengin gitu. Nikmat itu dikatok-katok kaken gitu. Wih, nikmat Allah. Seneng, Allah senang begitu. Memang pada momen tertentu ini bagus. Terutama kalau ingin memperlihatkan kita dengan orang yang berbeda dengan kita, yaitu beda akidah. Itu bagus. Jadi jangan ada kesan orang Islam itu kere. Orang yang rajin ke masjid pengangguran. Bolak-balik, bolak-balik. Perjelasan. <lukan> <k motivating> kan? Kalau orang menuju ke satu tempat kan ada bawaannya gitu loh. Ke pasar pulang-pulang ada teng-tengannya. Di masjid begitu-gitu aja. Sampai tuh. Orang jelas bolak-balik, katanya BBM bolak-balik masjid. Jadi, Allah suka nih, mati itu terlihat pada diri kita, kata Syausaha Imin. Kalau kita dulu orang biasa, kemudian naik pangkat, ya, menjadi apa tuh foreman, kalau dalam DKS foreman, setelah foreman apa? Eh, supervisor. Nah, itu kan naik-naik tuh gajinya tambah. Ya wayahnya lah kalau yang dia bawa ganti pakaiannya rada mending gitu. Nah, sekarang terbalik. Apa boleh ya kita pendapatannya banyak, derajatnya tinggi, sengaja pakai yang robek-robek gitu. Sengaja. Maksudnya biar orang ngomong, "Wih, luar biasa orang itu ya suhud kata suhud itu malah nggak bener pokoknya jangan biarkan terlalu banyak ocehan orang jadi disesuaikan ya maksudnya proporsional gitu tapi jangan sebaliknya orang biasa pakaian raja contohnya gitu. nah, itu juga jadi omongan ya jadi keinginan terlalu di luar kemampuannya Wamin nikmat al bina. A. salah satu adanya nikmat, pengaruh dari nikmat adalah bina hasan, tempat tinggal yang bagus. Ya, yeah. jadi salah satu apa efek ya, yeah. dampak dari nikmat yang diterima oleh seorang rumahnya bagus. Wasiabul hasana, pakaiannya bagus, Pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, Ya Rasulullah, saya itu kalau berpakaian pengen yang modis, sendal yang paling terakhir modelnya, update. Apakah sikap saya itu mencerminkan orang sombong? Rasulullah, tidak, itu tidak sombong. Yang namanya sombong, gomtun nas wabatar haq melawan kebenaran menolak kebenaran dan menjatuhkan orang menghina orang itu yang namanya sombong jadi sombong itu kan bahasa Arabnya takabur. Takabur itu Amerika kabur kabura, besar melihat orang itu kecil ya jadi orang rumangsa orang rumoso tuh. kata di sini orang rumangsa Iya orang Ala tara anna idza jamilatan bimalin azim Apakah Anda tidak lihat ada jariah jariah ini adalah suatu derajat yang rendah ya, Jaria itu dianggapnya budak, artinya karyawan biasa, lalu dia berpakaian yang bagus gitu ya. boleh-boleh boleh saja. Nah, kalau tidak kalau tidak begitu berarti dia pakaiannya lusuh. Ya, pakaiannya lusuh berarti. Sengaja melusuhkan pakaian gitu, bukan pakaiannya lusuh. Kalau pakaian lusuh karena punyanya begitu sih mending. Ini dia mampu, tapi dia sengaja berpakaian supaya orang komen ngalem dia gitu. Jalannya kayak ditarik-tarik kayak stroke gitu kan. Nggak taunya investasinya, waduh luar biasa di belakang. Ya, begitu. Itu sesuatu yang tidak dianjurkan. Wakat yakfihi dunadzalik. padahal dia cukup. Wakazalik albina, akharun. Tapi ada juga yang memakruhkan. Ada yang tidak mau begitu, karena mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu katanya atap rumahnya sampai bisa diraba, saking pendeknya. Atap rumahnya bisa diraba. Dan setelah beliau foto masih begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan apa-apa. Padahal dua negara adidaya sudah dikuasai beliau. Jadi artinya, ya seandainya dia nyuruh aja nggak pakai uang sendiri, orang udah mau. Seperti ini mudik gratis nih, ya mudik gratis sudah mulai berjalan tuh di depan wali kota. Apa itu uang wali kota ya bukan, karena mobilnya Chandra Asri, apa tuh? Ya dia paling nyuruh lah, kamu bisa berapa? Kemampuanmu berapa? Kan begitu paling kan. Nyuruh doang. Jangan ya, kan itu bedanya pemimpin dengan kita rakyat ya. Kita sampai besos mulutnya berbusa nggak ada yang mau. Dia dehem doang udah ngerti. <tuh> Contohnya begini, saya kepengen ya rakyat saya ini mudiknya gratis. Itu kalau yang ngerti nggak usah disuruh. Saya dua, saya tiga begitu. Gitu, cuma ngomong doang. Sama dengan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya kan? Karena sama-sama Nabi, levelnya sama. Ibrahim berkata, Ya bunaya, anni arafil manam, anni azbahuka, fanzur mazatarah. Wahai Ananda, semalam saya bermimpi menyembelihmu. Bagaimana tanggapanmu? Mimpi tapi bisa dimanage oleh Ismail sebagai perintah. Ya abatif al matuk maru, satajiduni insyaallah Allahu sabirin. Wahai ayahanda, jalankan perintah yang sudah diturunkan kepadamu. Insyaallah saya sabar. Bagaimana mungkin Ismail memandang mimpi sebagai perintah? Ya kita nggak perlu jadi Ismail sekarang mah untuk menjadi anak saleh. Ya kalau orang tua kita gerem geremeng waduh, mangan martabak mah enak. Sore-sore bergumam, kedengaran ya nama kita udah Nggak usah nanya, yang penting jangan racun aja. Sediakan, itu anak saleh itu. Waduh, lamun umroh mah tegerih. Gitu. Langsung daftarin. Itu anak soleh. Kemarin saya dapat cerita ya. Kalau menurut saya sih sikap orang ini salah ya, tapi nggak tahu Saudara. Jadi ibunya ninggal sudah terdaftar haji. Jadi cerita Artinya waktu pulang dia ikut mobil saya, mobil jemputan. Apa untuk ustadz ya? Berceritalah dia, ada keperluan ini mau ke kemenak. Gitu. Wih, tumben karyawan urusan dengan kemenak. kemenakan eh, kemenak kan kalau nggak cerai, nikah gitu kan. <laughs> kalau saya mungkin, ini kan nggak ada jurusan ya orang KS urusan dengan kemenak. Nggak mau ngurus haji gitu. Wih, masih muda, Tumben nih saya bilang ketemu anak muda haji Biasanya nggak ingat. Enggak, ini anu menggantikan porsi ibu. Kata dia itu. Kalau menurut saya, yang saya ketahui dari ajaran Islam ya, porsi ibu itu memang bisa ditempati dia, tapi harus diganti. Jadi kan dia belum haji. Dia belum haji kan. Jadi ibunya sudah daftar, kalau sampai kebablasan meninggal, itu harus dibadalkan. Ya kan? Karena kan sudah ada niat. Si ibu ini sudah ada niat. Apalagi uangnya udah masuk, uangnya ibu. Nah kan sekarang kan pemerintah ini nggak bisa di, anu, harus diganti, nggak bisa diuangkan. Diganti lah sama dia. Maka saya bilang jangan lupa dibadalin tuh. Badal mah nggak semahal biasa paling 10 juta. Jadi sana nyuruh mahasiswa siapa gitu. Di sana. Tapi membadalkan haji kan satu tahun hanya bisa dilakukan oleh satu orang satu porsi. Makanya dia mahal walaupun dia tinggal di sana 10 juta. Itu kan mahal karena dia seumur setahun hanya bisa sekali satu orang. Maksudnya nggak bisa begini nih. Siapa yang mau badal? Saya badalin semua, nggak bisa. Itu sepuluh <laughs> orang, ternyata. tak badalin semua, nggak bisa. Satu orang cuma dapat satu, satu porsi. Karena itu mahal, dan dia kan perlu makan juga, libur kan, paling tidak seminggu. Dan dia, ketika daftar haji ke pemerintah Arab Saudi, bayar juga. Walaupun orang sana, saya dengar bayar, karena kan sampahnya, makanannya itu kan menjadi beban, kan? Kata dia, wih orang kita mau orang dua aja, berarti pengetahuannya kurang. Jadi kalau orang tua kita sudah terdaftar kemudian meninggal, porsinya diduduki kita, maka itu hutang itu, ya kan? Hutang itu berarti si anu hutang. Jadi sebelum dibagi harta si ibu nih kalau meninggal harus dicukupi dulu biaya hajinya dipotong dulu, diamankan dulu gitu. Nah kalau kemudian dihajikan sama dia, maka dia punya utang. Kan dia nggak bisa menghajikan karena belum haji. Nggak bisa badal gitu ya. Karena syarat yang menduduki badal itu harus sudah haji. Nah dia harus limpahkan nih. Daripada dia ngeberangkatin 40, eh sekarang 56 katanya. Hah? Nggak kata dia 56. 50 lebih katanya. Tanya, tahun ini? Nah itu harus dia siapkan sepuluh, kan mending itu. Dapat kompensasi kan? Saya juga mau kalau begitu. Mau saya. Kalau ada yang ada tak badalin orang sepuluh, saya berangkat. Nah kita lanjutkan. Nah ini bukti bahwa banyak yang nggak paham. Soal begini. Saya khawatir di akhirat nanti dituntut. Ya, karena belum haji kan, ibunya kan sudah naruh, saya sudah daftar. Jadi ayat ini menjadi dalil itu tadi. Hadis-hadis yang berkaitan dengan pembangunan. Dakhalana ala khabab na'uduhu. Suatu saat kami menjenguk khabab seorang sahabat. Ya, diceritakan oleh Kis bin Abi Hazm. Wa qadik tawasa Dan dia sudah berobat dengan cara pemanasan. Dulu katanya ada yang pakai apa besi panas. Tidak tahu apa itu yang diobati. Itu sampai tujuh, berarti udah gawat ya. Kata dia, sahabat-sahabat kita dulu yang berjuang tidak pernah mengeluh dunianya, padahal orang perang itu kan serba terbatas ya? Kan dalam kondisi perang, kita itu nggak tenang sekolah-sekolah pada tutup, warung-warung pada ketakutan. Jadi nggak nyaman sebenarnya perang. Kalau memungkinkan perang itu jangan terjadi. Kalau mungkin, tapi karena faktor keserakahan inilah banyak orang yang merasa tidak cukup ya, kecuali menguasai negara lain. Negara yang usil yaitu Amerika. Apa bayanu? Kepok. Ya, dia nggak merasa tenang kalau belum menjadi negara adidaya kan, diakui dunia. Nah, kita kembali sini. Wa asabna maudian Kalau kita mah ya, nggak seperti sahabat-sahabat kita. Yang dipikirin dunia saja. Walau an nad'a la bihi. Seandainya nabi tidak <tuh> melarang kita Men berdoa kematian orang Islam walaupun udah sakit nggak boleh berdoa cepat mati kan nggak boleh kalau saja Nabi tidak melarang kami berdoa kematian niscaya aku melakukannya kalau nggak dilarang saya udah berdoa pengen cepat mati summa sudah waktu di jenguk dia ngomongnya begitu ngomongnya udah pengen mati aja <tuh> si orang ini khobab nih waktu ditengok sayang aja Rasulullah melarang kalau nggak ngelarang mas saya udah doa pada Allah supaya cepat mati dah aja ya, ya dalam kesempatan berikutnya ditengok lagi eh udah sembuh malah dia lagi ngebangun tuh lagi ngebangun ngabungan rumah Fakal ucapannya berbeda lagi itu. Ya namanya orang paham ya. Ana baik anu. Ah, alasannya gitu. Kalau dulu kan, wih, lamun ora dilarang mah pengen kita ngedoa mati gitu. Oh, barang ketemu lagi lagi ngebangun rumah udah sehat. Oh, ya Pak Pik pun ngebangun rumah. Lewat lagi berkunjung ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ngomong lagi dia. Kata dia apa? Seorang muslim layu jaru fi kulli setiap muslim akan diberi pahala pada apa yang dia infakkan. Kan pasti orang sebelum anu, "Wih, ngebangun pasti begitu kan?" Dia udah tutup dulu omongannya. Infak apapun yang diberikan oleh muslim berpahala. Sembari ngebangun. Jadi dongeng. Ila fi syai'in fi kecuali sesuatu yang dia jadikan pada tanah ini. Ya, jadi maksudnya dia lagi ngebangun. Lagi ngebangun dia ngomong begitu. Muslim apapun yang dia lakukan, yang infakkan akan dapat pahala. Illa fi syai'in yajalu fi turab. kecuali apa-apa yang dia jadikan dengan tanah ini. Maksudnya dia juga mengkritik bangunan, ya. Dia memang memang semua muslim akan diberi pahala kalau dia membangun, tapi kalau bangunan itu tidak sesuai, ini akan mubazir, maksudnya gitu. Apa kesimpulan dari hadis ini? Ihtajabi <tuh> hadal hadis, wa nahwihi min zahab ila bina ar Man zahaba ila bina ar-rafi. Ada yang berhujah dengan hadis ini, bahwa membangun rumah yang tinggi itu karohah makruh. Ya, kal kusur wanawiha seperti istana. Ya maksudnya harus disesuaikan lah. Yang tinggal berapa orangnya berapa? Yang tinggal cuma sedikit, bangunannya nggak kira-kira itu namanya mubazir. Berarti kesannya pamer, kan begitu kan? Tapi sebaliknya, kalau rumahnya RSSSSS sampai 6, rumah sangat sempit, selonjor saja susah. Penghuninya membludak. Lah ya kira-kira pasti orang waduh. Kenapa nggak dibangun nah, begitu kan? Jadi hati kita juga sudah bicara. Ya sesuaikanlah. Jadi ada beberapa ulama yang melarang membangun rumah di luar keperluan gara-gara hadis ini. Ya, suatu saat kembali apa ada hubungannya membangun rumah itu dengan cepat mati, saya nggak tahu nih. Suatu saat sahabat dilewati oleh Rasulullah sedang bangun rumah. Eh, sahabat lagi apa? Ini bangun rumah ya Rasulullah. Kok kamu membangun sesuatu yang kamu tidak tempati? Begitu omongan Rasulullah sembari lewat itu. Enggak taunya begitu jadi mati dia. Masih dia ngebangun tapi nggak menikmati. Jadi apa ada hubungannya membangun rumah ini mempercepat kematian? Saya nggak tahu. Ya karena teguran Rasulullah itu pada membangun rumah, sehingga kita sering dapati orang ngebangun sampai lama, begitu jadi ninggal dia. Jadi nggak sempat menempati. Apa ada hubungannya? Saya nggak tahu. Dalam sebuah hadis ini ada hadis Jabir. Ida arada abdin syaran, labin watin hatta yabna. Nah, ada hadis ini. Jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, ya, maka Allah akan hijaukan eh, labin watin, bata dan tanah hatta yapnia sampai dia membangun. Jadi dibuat ya, hawanya pengen aja ngebangun tuh kalau Allah menghindak, menghendaki keburukan katanya. Jadi bangun dia ngebangun, bangun, bangun sampai selesai dia sendiri mati. Ini ada hadisnya ternyata. Idza aradallah dalam hadis yang lain, jika Allah menghendaki dari hadis Abi Bashar, hadis statusnya gimana nih? Jangan-jangan dhaif. Hadisnya Tabrani. Idza arada tidak tidak ada komentar ya. Hadis Tabrani. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, "Idza arada la kalau Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, anfaqa malahu fil bunyan." Maka dia akan rajin menginfakkan hartanya untuk bangunan. Ya, rajin dibangun lagi, bangun lagi. Tuh katanya gitu tuh, kalau Allah menghendaki keburukan. Nah, ini berarti buruk. Wa, wa Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Asqal marra bin Nabi suatu saat Nabi eh, berjumpa dengan saya. Wa ana atinu haitan. Aku sedang membangun eh, membuat tembok. Fakala al amru ajal min dalik. Rasulullah sesungguhnya keputusan itu lebih cepat daripada itu. Apa maksudnya keputusan? Keputusan Allah untuk kematian. Jadi kata periwayat hadis ini, perawi hadis ini, suatu saat saya lagi ngebangun, membangun, Rasulullah lewat. Beliau komen, umurmu nggak sampai dengan bangunanmu. Umurmu nggak sesuai dengan bangunanmu. Maksudnya, yang kita bangun ini kalau dilihat orang nih, wah, bukanya kayaknya bisa pitung puluh tahun. Gitu. Umur kamu nggak sampai segitu. Jadi maksudnya membangun itu yang sederhana saja, untuk kepentingan kita. Jangan habiskan amal soleh kita borong itu. Biarkan anak kita. Paling gak kenggol mang tahun orang apa-apa. Biar anak kita yang melanjutkan. Jangan diborong, dibangun kayak buat ribuan tahun gitu. Kokohnya bukan main contohnya. Ya kan? Contohnya tiang-tiangnya hebim semua. Didatangkan langsung dari KS. Bluk. Gak ada sambungan malah. Waduh, ngelihat, ini, kayaknya satu setahun orang-orang roboh. Ora roboh gitu. Nah, umurmu nggak selama itu gitu. Ya, jadi Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita jangan boros kau masukkan ke dalam bangunan. Ya, kalau bangunan buat kepentingan sosial, masjid boleh. Itu kan memang ada hadis ya kan? Barang siapa yang terlibat membangun masjid nanti banallah baitan fil jannah. Tapi kalau untuk kepentingan kita sederhana saja yang penting tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak kecurian. Tambah tidak kecurian. Nanti kalau syariat sudah berlangsung, tidak perlu takut kecurian. Tapi kalau syariat ber belum berjalan kayak di Indonesia ini, harus ada tambahan takut tercuri. Jadi yang aman. Kalau Ibnu Batal tatawul fil min Kata Ibnu Batal, tatawul balapan membangun itu bagian dari tanda kiamat. Pepanjang-panjang, petinggi-tinggi bangunan itu bagian dari tanda kiamat. Kalau sudah bubuk menjadi gedung itu tanda-tanda kiamat. Berarti ekonominya sudah mapan. Ya kan, jadi kalau kita melihat banyak, masih banyak orang miskin, alhamdulillah berarti kiamat masih jauh. jauh. <laughs> ya kan? Dulu pernah ada khotib. Ingat saudara-saudara, kiamat sudah dekat. Tanda-tanda kiamat itu sudah ada Imam Mahdi. Beliau sudah lahir. Kebetulan tetangga saya. Ditentukan lagi tahunnya, Tuh, tahun yang dia tentukan lewat nggak terjadi. Kan malu itu, mending kalau sebelum tahun yang dia perkirakan dia udah mati duluan, nggak jadi omongan. Ya, orangnya masih hidup, maka khotib selanjutnya saya, saya bantah itu. Iya, berbalas, <laughs> berbalas, Pak. Kiamat masih ada, tapi yang dekat adalah kiamat kecil. Kematianmu itu yang susah diprediksi. Kiamat ya, besar mah jangan dipikirin. Karena itu berjemaah. Ya kalau sakit, kalau berjemaah kan mending. Itu kan kayak puasa nih. Memang sendiri-sendiri. Buka sendiri. Sahur sendiri. Tapi kan waktunya bareng. Nyaman. Ya kan? Coba nanti kalau yang memutuskan karena mudik terus dia nggak puasa, kodok. Ya, kita mau puasa, orang lain nggak kan? Aduh, mampu apa gini wangi <laughs> kan tergodanya lebih banyak maka Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum kalaupun kamu musafir sebaiknya puasa kalau kuat mah kalau nggak terganggu amat gitu ya puasalah sebab itu jauh lebih baik nanti kamu tergoda lebih banyak nah, itu saya bantai masih ada karena orang yang menerima infak masih banyak Nanti kalau sudah mendekati kiamat, orang mau infak, maaf ya, jangan menghina saya. Saya ini orang kaya, <laughs> jadi orang yang butuh dapat ganda. Itulah penyebabnya orang-orang Arab itu kemudian membuat satu yayasan untuk menampung orang yang mau nyumbang. Sebab, kalau wih, ini kaya, pemiskin ya, ini kan susah ini dilihat, ya kan? Dilihat dari penampakan kan susah. Nah, nanti salah alamat. Ngasih orang, tahu kaya, kurang ngajar kamu, nganggap saya miskin. Nah, kan salah tuh. Jadi akhirnya ditaruh. Ada satu tempat tuh. Satu gedung saya lihat. ya Tempat sodakoh. Orang yang mau butuh juga ke sana. Jadi nggak ketemu antara pemberi dan penerima. Kan itu diwasiti oleh panitia. Iya, kayak gitu. Ini kalau di kita pernah terjadi begitu. Waktu COVID, orang menggantungin Indomie itu, minyak, silahkan ambil yang perlu. Itu menurut saya Islami sekali itu. Eh, COVID-nya hilang, COVID juga itu anu kegiatan itu hilang sosial itu. Ya kan kita nggak enak kalau ngasih orang takutnya, wah maaf saya nggak butuh. Ini kan kita juga anu nggak ada pelampiasan itu kan. Jadi namanya nyumbang itu harus ada ketemu yang nyumbang dan yang disumbang. Kalau yang disumbang nggak ada kan susah ini bawa-bawa terus. Nah itulah. Jadi ayat ini ya menurut Ibnu Batol mengingatkan kita membangun dunia itu kira-kira jangan melampaui kepentingan, nah, jangan boros, jangan pelit, nah, ya tapi wah apa ausat Nah, yang menengah Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fatwa Syekh Ini mudah-mudahan jilid ini tamat ini. Ini baru jilid 7 tapi beliau 12 jilid ini. Ada pertanyaan lagi masih berhubungan dengan Lailatul Qadar? Halailatul qadri sabitatun fi lailatin muayyana min kulli am aw anatan kilu min lailatin ukhra minal layal ashar fil amil akhar Apakah Lailatul Qadar itu dipastikan tanggal berapa ya artinya hari ke berapa dari tahun ke tahun enggak berubah-berubah permanen atau berubah-ubah nah, ini yang ditanyakan Dijawab oleh beliau Lailatul Qadar la syaka fi Ramadan. Yang pasti Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, enggak ganti-ganti. Ya enggak mungkin nanti tahun besok ganti dulu dulur bukan Ramadan, tahun besok bukan, enggak ada. Pasti Ramadan. Li <laughs> ta'ala karena firman Allah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena Allah sudah berfirman tadi dalam Lailatul Qadar ya. Wa bayyana Allah taala fi ayatin khra anna la anzal Qur'an fi Ramadan. Begitu juga di surat Al-Baqarah Allah menjelaskan uh, bulan yang diturunkan Quran adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Jadi bisa dipastikan Lailatul Qadar itu terjadi pasti di bulan Ramadan. Nah, cuma tanggalnya ini. Wa kana an nabiy ashar awal pada waktu itu Rasulullah itikaf di 10 hari pertama. Dalam pengalaman beliau ya. Sumal Ausat kemudian berpindah pada 20 eh, pada 10 hari menengah. Sumakilalahu kemudian ada yang memberitahu yaitu malaikat Jibril Inna laylatul qadri fil ashir awakhir min Ramadan bahwa Lailatul Qadar akan terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Fakta kafal ashar awakhir min ramadan hatta tawafahulla. Kemudian beliau itikaf di sepuluh hari bulan ramadan terakhir sampai beliau wafat. Jadi awalnya beliau sepuluh pertama, terus naik ke sepuluh kedua. Malaikat jibril memberitahu, ya terjadinya lailatul qadar itu sepuluh terakhir, maka beliau pun menetapi lailatul qadar itikaf pada sepuluh terakhir. Sumat tawat ta'at ya ada di minas sahabat anna sabil akhir. Kemudian tawat ta'at penglihatan dari banyak sahabat bahwa lailatul Qadar itu fisabil awakhir pada tujuh hari terakhir min Ramadan. Tuh, ditawar lagi tuh tadinya sepuluh pertama, sepuluh kedua, sepuluh terakhir, masih dianyang lagi tujuh, tujuh hari, geser tiga hari. Fakala ara ru'yakum kota wata fi sabil awakhir min ramadan. Famangkana mutaharyan fal yataharriha fi sabil awakhir Kata Rasulullah Aku tahu kalian pada mimpi ya Pada mimpi Lailatul Qadar itu terjadi di tujuh akhir dari ramadan. Maka barang siapa yang ingin memburunya Burulah di tujuh akhir terakhir ya maka burulah ya, di tujuh hari terakhir. Wah makilafiah. Ini minimal. Ini minimal yang kita dapat di dalam hadis. Wa adilat qadar min laylatin ila Tapi kalau kita cermati dalil-dalil tentang Lailatul Qadar, maka akan kita dapati kesimpulannya bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Ya tidak di tanggal tertentu, cuma adanya di sepuluh akhir gitu. Tanggalnya berapa ini? Ya? ya itu mungkin menjadi rahmat ya, karena belakangan kita juga berbeda. Ada yang contohnya kemarin Senin, ada yang Selasa. Ya yang Senin akan menganggap yang dianggap genap ganjil bagi yang Senin, karena beda hari kan. Tapi nggak mungkin sampai tiga hari. Beda paling kalau Senin Selasa. Nggak mungkin Senin yang satu Senin yang satu Kemis nggak mungkin. Karena beda hari saja. Berarti kan ganjil genapnya berbeda. Ya, kalau kita ingin selamat pasti dapat ya udah 10 hari terakhir aja ya ditongkrongin semua tuh nggak usah pilih-pilih kalau kita tongkrongin genap siapa tahu ini ganjil tuh karena menurut keputusan sono ganjil kalau kita ganjil siapa tahu genap gitu Kali tongkrongnya 10 kan udah nggak peduli kaum ganjil genap. <laughs> ya kan? Aman jadinya itu. Paling tidak terawih bersama imam. Kalau udah nggak sempet banget, masih nggak sempet ada duit, ongkosi orang yang itika. Udah itu. Itu yang paling logik. Itu aja. Jadi jangan kehilangan jurus. Momen. Jangan kehilangan momen itikaf enggak, membiayai enggak, terawih enggak, oh ya kandas lah. <laughs> Maaf, promosi habis untuk anda. ya gitu kan? Kan kita kepengen berdagang pada Allah nih. Modal dikit, untung gede. Di antaranya itikaf. Modal dikit, untung gede. Kenapa tidak gitu kan? Nah, kita kembali. Rasulullah pernah menyatakan iltamisuha. Qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah pernah bersabda, "Carilah dia fi lailatin min Dalam malam-malam yang berbeda pada 10 hari terakhir. Nah, Rasulullah mengatakan, "Carilah di 10 hari." Dan juga kita tidak mendapat kepastian durasinya berapa. Durasinya Lailatul Qadar itu apakah dari malam sampai subuh? Maksudnya jamnya berapa, berapa menit, berapa detik gitu. Ini juga dirahasiakan. Maka kalau yang sempat sedikit udah kunjungin aja. Siapa tahu pas masuk itu promosi. Kan seperti di mall promosi, promosi gitu. Akan berlangsung sejam kemudian nggak kan? begitu kan? Ya itu obrol. Siapa tahu begitu. Tapi ini nggak boleh dianggap ya omongan saya. Bukan dari Rasul. Kira-kira. Gitu. Maksudnya ini memberikan anu apa spirit ya jangan kecewa kalau anda hanya bisa sekian karena karyawan-karyawan kita itu ada yang siangnya fokus dia menghadapi mesin ya dia menghadapi tugas-tugas yang tidak mungkin dijalan dengan ngantuk dia harus fokus ya kesianlah kalau sampai nggak kebagian udah nggak apa-apa malayudrakukuluhu layudrakukuluhu sesuatu yang tidak bisa dicapai semua jangan ditinggalkan semua tuh kan Ustadz ustad pada itikaf saya enggak masjid-masjid pada ngeluh waduh di jadwal pada enggak bisa pas hari bisa <tik> 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 ya kan kalau semuanya itikaf enggak bisa kesian umat itu kan bisa, geser, bisa. Gitu. Si anu nggak bisa, si anu bisa. bisa, saya bisa. Tergantung request. Gitu. Ya kan. Jadi permintaan umat itu dah menurut saya sepanjang saya bisa lakukan adalah tugas, tugas dari Allah. Rasulullah pernah menyatakan secara pasti Lailatul Qadar ketika Masjid Nabawi hujan deras. Terus beliau sujud pun lumpurnya nempel di apa di ubun-ubunnya ini di dahinya. Lalu beliau mengatakan Lailatul Qadar barusan lewat. Jadi apa makna yang ditangkap oleh para akademis kata mereka tubuh kita sudah menyatu dengan saudara kita. Tanah Berarti kita sudah betul-betul rendah hati. Kita menanggalkan kesombongan, itulah hasil dari Lailatul Qadar. Perubahan mental, gitu ya. Jadi, Lailatul Qadar itu tanda keberhasilannya adalah merubah sikap kita, bukan kitanya kemudian rumahnya. Jadi, emas begitu, kan? Bukan, tapi mental kita berubah. Yang tadinya tinggi hati menjadi rendah hati yang tadinya lupa diri menjadi tahu diri itu kan itu perubahannya karena Rasulullah menyatakan barusan Lailatul Qadar tubuh beliau bersimbahan lumpur jadi kalau orang penuh dengan lumpur kan jelek ya kelihatan aslinya itu barangkali yang bisa ditangkap tapi hari-hari nggak -hari, ada tanda-tandaan nggak ada tanda-tanda yang ekstrim gitu berubah pada seseorang yang sifatnya duniawi kecuali mental ya itulah. Jadi rohaninya menjadi tenang ya. Emosinya menjadi teratur ya kan? Nah, itu barangkali. Ada yang lain? Cukup ya. Demikianlah kajian pagi ini semoga menginspirasi kita semua, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat apalagi ini di bulan Ramadan. Dan semoga kita tetap dilindungi oleh Allah dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Jangan lupa untuk terus mendoakan anak-anak kita. Semoga mereka menjadi hamba Allah yang dimudahkan hidupnya, diberkahi dan diberi takdir menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.